Kak Reza. Kayaknya aku pernah dapat chat ini deh. Berarti sekarang aku harus mastiin apa benar aku udah kembali ke masa lalu. Berarti kalau benar hari ini Kak Reza akan nyatain cintanya sama aku di kafe. Berarti ini kesempatan bagus buat aku buat nolak cintanya Kak Reza. Lihat aja nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana menurutmu? Mengapa kamu sibuk mengatur hidupmu sendiri, sedangkan Allah sudah memberikan takdir yang terbaik untukmu? Hah? Maksudnya? Hai, Nid. Kamu kenapa, Nid? Apa yang udah aku lakuin sekarang gak sebanding sama apa yang kamu lakuin dulu. Apa salah aku, Nid? Aku benci sama kamu. Aku gak mau ketemu kamu lagi. Nid! Assalamualaikum, Arnita, permisi. Waalaikumsalam. Kak Reza. Hai Nit, apa kabar? Alhamdulillah aku baik. Sebelumnya, aku mau minta maaf sama kamu kalau aku punya salah. Aku kesini cuma ngasih undangan ini aja kok ke kamu. Itu undangan pernikahan aku. Aku ingin kamu datang ke pernikahan aku, dan itu pun kalau kamu sempat. Iya kan, insya Allah aku datang. Selamat ya. Iya Nita. Sebenarnya aku juga gak menyangka kalau aku bisa dapat belahan jiwa aku secepat ini. Yaudah, kalau kayak gitu aku pamit duluan ya. Iya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.
karena aku lebih ikhlas menerima takdirmu ya Allah. Karena ternyata takdirmu jauh lebih buruk. Ketika aku mencoba untuk memperbaikinya. Ya Allah, tolong kembalikan aku ke masa yang seharusnya. Apa yang menurutku baik, ternyata belum tentu baik untukku. Ini semua tuh gara-gara permintaan bodoh itu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar wallazina yanqubuna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'un ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق الله العظيم. Proses healing, memulihkan kembali tenaga, memulihkan kembali energi hati kita adalah kewajiban kita gitu. Jadi jangan pernah menunggu orang lain membuat kita bahagia, menunggu orang lain membuat kita happy. Jangan menunggu itu, kita harus lakukan nge-healing hati kita itu kita lakukan sendiri gitu. Jadi jangan sampai misalnya kita bilang, kamu yang sakiti aku, jadi kamu yang harus bertanggung jawab untuk menyembuhkan luka hatiku. Enggak gitu ya. Orang melukai bisa, tapi untuk menyembuhkan kadang-kadang orang lain enggak bisa. Terus siapa yang bisa menyembuhkan? Ya kita sendiri gitu, dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf kalau aku datang dengan tiba-tiba. Aku tahu aku salah telah menyakitimu. Tapi aku tidak bermaksud untuk seperti itu. Aku menjauh karena aku ingin lebih dekat dengan Tuhanku. Bukan untuk meninggalkanmu, Anita. Izinkan aku untuk datang kepadamu dengan membawa niat keseriusanku, Anita. Izinkan aku besok
datang kepada orang tuamu untuk meminang kamu menjadi bidadariku. Apakah kamu berkenan, Arnita? Iya, Kak, aku mau.